Assalamualaikum, kita unboxing. Ini guna unboxing salah satunya kalau kita beli online biar ada bukti ada cacat atau tidaknya pengiriman barangnya, jadi kita ada bukti videonya selain untuk di share juga. Beli ini di Bukalapak, beli Note 5 lagi yang versi RAM 3 internal 32 di toko Oceanic. Ini lakbannya pendah merek Oceanic. Ini pengirimannya super lama sekali ini karena mungkin mau lebaran, besok udah lebaran. Masih kita buka aja ya. Ini dia Note 5. Warnanya beda ya, tapi masih segel semua. Ini harga pembeliannya, satunya warna rose gold, satunya warna gold blue. Ini bahasa Cina. Ini kotaknya sama tulisan Cina tapi agak memerah yang ini. Ini agak ke orange. Semuanya garansi distributor. Kita buka satu dulu yang merah. Nggak tahu mana yang warna rose gold apa yang warna gold, soalnya warna biru, soalnya dua-duanya bahasa Cina bukan versi global. Ini pasti di sell Bless ya, yeah, Bless, garansi dari Bless. Ini dia device nya oh ini warna rose gold ya. Cocok untuk perempuan. Jelly case nya warna transparan. Dari situ buku panduan bahasa Cina, charging, ini dia adapternya, kemudian ini dia micro USB nya dan ini SIM ejector. Kita buka satu lagi. Ini ada garansi, ada B-cell. Kalau yang ini berarti warna blue, warna biru. Ini kartu, ini kalau tadi di depan ada kartu garansi, kalau ini nggak ada. Ini adanya jelly case juga. HP warna blue sama cek, sama aja kelengkapannya, tapi nggak ada kartu garansi yang ini. Rupanya lipin rupanya mereka. Nah, bagaimana ini nggak ada kartu garansi? Yang satu ada, yang satu nggak ada. Ini beli di Oceanic, dua-duanya versi Cina dengan casan model gepeng, mesti ada EOFLOG tambahan. Satu dapat kartu garansi, satunya nggak ada. Nanti kita tanya dulu di tokonya masalahnya gimana ini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.